disunnahkan untuk dibuat majlis akikah untuk cahaya mata yang dikurniakan oleh Allah SWT pada hari yang ketujuh. Maka hari ini adalah hari Isnin, hari yang ketujuh kelahiran Muhammad Afwa. Masya Allah, kita tak tunggu lama ya untuk majlis akikah tersebut. Dalam bulan Ramadan ini, dalam fasa yang kedua Ramadan. Ulama mengatakan fasa yang kedua adalah fasa keampunan. Dan lebih baik ini, saya ingin memanjatkan kesyukuran dan ucapan berbanyak-banyak terima kasih yang tidak terhingga kepada isteri saya, Siti Nurhaliza, yang telah mengandung anak saya yang keenam ni dan melahirkan dengan penuh rasa syahdu, kegembiraan. Dengan lafaz bismillah, saya ingin mengumumkan anak saya yang keenam ini bernama Muhammad Afwa bin Khalid. Dan nama ini diambil sempena doa. Dan itulah sama-sama kita berdoakan agar anak ini menjadi anak yang soleh, yang berbakti kepada ibu dan ayah, kepada masyarakat, kepada agama dan juga kepada, lebih-lebih lagi lah kepada agama Allah. Thank you.
Thank you.